Nah, itu dia cuy ya, kita udah bisa wisat. Oke, kali ini kita akan jalan-jalan ke Candi Borobudur ya. Ini lagi viral katanya cuy. Kita cobain ke sana cuy ya. Oke, kita langsung aja ke gamenya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya biar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten terbaru. Oke, cekidot. Oke lah, ini penampakannya cuy ya. Oke, masih standar, saya nggak pakai Live Fairy ini cuy ya, masih bawaan modnya ini cuy ya. Ini adalah aslinya, ini adalah ambulan cuy ya, tapi saya nggak pakai Live Fairy ambulan ini cuy ya. Kita coba nyalain animasinya cuy ya. Dan ini animasi yang pertama itu pintunya cuy ya, pintu belakang, dan kedua itu spion, dan ketiga itulah ini deh ya, menjadi mobil ambulan cuy. Oke, kita langsung aja jalan ya, kita menuju ke Candi Borobudur cuy. Oke, kita nyalain dulu lampunya. Weh, mantap cuy. Kita masuk di interior aja ya biar gampang cuy. Kita nyalain dulu mesinnya cuy. Untuk soundnya ini masih bawaan dari OBB nya cuy ya. Oke, sound guguk cuy ya, ngah hiung katanya cuy. Oke, kita langsung aja jalan cuy ya, menuju ke Candi Borobudur ya. Oke, kita keluar dari terminal cuy, kita langsung aja gas gendoknya mah cuy. Hai, tapi ini sangat oleng banget cuy ya, sensitif. Setirnya terlalu sensitif cuy. Oke, jadi agak susah cuy. Oke, dan untuk speed FPV ini sangat cepat ya, lumayan cuy ya. Wah, alah, kita keluar jalur aja cuy ya, biar nggak lama cuy katanya. Aduh, kan nabrak cuy ya. Oke, lanjut lagi mang ya. Ini ugal-ugalan cuy, agak susah soalnya ini kendalikannya cuy ya. Oke mang, kita lanjut lagi ya, menuju ke Candi Borobudur. Kita langsung aja di luar ya, dari luar aja cuy ya, biar kelihatan semua jalannya cuy. Ini jalannya sih masih sesuai map ya, nggak ulak pelok gitu ya, menuju ke Candi Borobudurnya cuy. Sangat ya, gampang lah ya, nggak susah banget dicarinya cuy. Pokoknya sampai perbatasan kalau nggak salah cuy ya. Oke, kita, aduh ini macet lagi nih, lampu merah, salah jalan saya nih. Oh ya, oke, udah hijau cuy. Oke, kita gaskan lagi ya man. Ini sayang, ini setirnya sangat sensitif, jadi agak susah ini cuy. Oke, ini kalau dioleng, wah parah bener, ini parah bener cuy ya. Kalau dioleng agak susah tuh ya. Oke, lampu merah lagi cuy, kita ambil jalur sini aja sih ya. Aduh, jangan sampai ditiru ya, kalau di aslinya cuy ya, di realnya cuy ya, nggak boleh cuy seperti itu ya. Oke, gaskan lagi mang, gigi 2 udah 100 cuy, mantep. Yaelah, tuh kan susah bener cuy. Oke, kita udah di mapnya cuy ya, ini mungkin tempel ya cuy ya. Sebenarnya di Magelang cuy ya. Oke, sebentar lagi kita nyampe cuy. Dan di sini yang lebih asiknya lagi ada tempat rest area cuy ya. Oke, juga nih rest areanya cuy ya, kalau misalkan kita klub gitu ya, bisa istirahat di situ cuy ya. Oke, mabar gitu ya, main bareng cuy di situ cuy. Saya istirahat di situ cuy. Ini gigi 1 udah sampai 100 cuy, mantap ini. Keren banget ini cuy ya, speednya cepet bener ini cuy, FPP ini. Ya, gigi 3 cuy. Wah, udah nyampe 135 ya. Oke, iya, terus ajar terus, kita masuk interior ya. Wih, awas nabrak mang. Turunin lagi mang ya. Oke, kayaknya udah bentar lagi nih udah nyampe cuy ya. Oke,
nggak jauh dari sini kalau nggak salah tuh ya. Oh mana nih ya, map template. Ayo Borobudur. Nah ini dia cuy ya, kayaknya udah deket ini ya. Waduh belum 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 belum. Wah ngegiong dulu cuy. Oke memang ya masih jauh ternyata cuy ya. Oh ini sih personelnya nyampe 5 kalau nggak salah ya. Oh iya bener tuh ya, sampai 5 dan inilah ya. Oke kita udah sampai di sini kayaknya ke labasan ya, sebelum gapura ini cuy ya. Kalau nggak salah tadi, oh iya nih nih, ini kita udah sampai ternyata cuy ya. Oke kita tinggal masuk ke kiri cuy. Nah itu dia cuy ya, kita udah bisa wisata di sini cuy, udah masuk di Candi Borobudur cuy. Oke oke guys, kita udah sampai di Candi Borobudur ini cuy ya, tapi tidak terlalu real gitu ya, tidak semua tidak sama gitu cuy. Kalau misalkan sama persis dengan yang aslinya, wah mantap ya, bisa jalan-jalan gitu cuy ya. Ini tapi sayang tidak bisa cuy ya, sendal selen. Oke guys, sampai sini dulu ya perjalanan kali ini, semoga bisa menghibur kalian semua, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, cheers.